Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama Chan Syahto Munsel. Untuk konten kali ini kita lagi di Waduk Cirata lagi, teman-teman. Ini konten kedua, yaitu proses panen ikan patin. Nah, ini saya lihat ikannya. Tadi udah habis di berok. Berok tuh sekitar 6 jam, teman-teman. Di berok artinya itu disekat dulu agar keluar perutnya si itu kotorannya biar kosong, menjaga kualitas, teman-teman. Kilo berapa itu? 2. Kilo 2 ya? Iya. Yang gede. Kita lihat dari atas ya. Tuh. Begini proses panennya. Ini disortir tuh. Yang kecil-kecil tuh taruh sono. Tuh suasana di tengah-tengah waduk. Mantap. Ikan cirata gimana? Mantap. Mantap. Tuh. Oh, ini tempat buat nimbang. Ukuran berapa ini, Pak? Bisa kalau 4 kilo ya? Kalau 4 kilo itu. Ada yang albino. Putih. Ini udah proses sortir. Langsung proses penimbangan. Kali timbang. Mengepulan bok tadi, Ren. Ada perahu. Thank you.
16. 16. 15 Beginilah suasana warung cerata. Itu ada yang ngangkut pakan, ada yang panen nih. Tuh, pukul pakan. Suara masuk barang. Patinya mantap. Ini ikannya teman-teman setelah ditimbang. Tuh dikasih es. Sekali nimbang 18-20. Wah, numpang kalena 2 karung. Numpang kalena 2 karung. Udah, tiga timbangan. Mau ditandain? Iya, tandain. Anak kunci nak?